bikin pian, bikin pi dari tadi ya. Miring ke kanan, miring ke sana ya. Ya, assalamualaikum Munter Lover ya. Kali ini langsung aja Mas Dok berikan video tentang pembersihan atau scaling gigi ya. Ya, kita kerjakan di puskesmas ya dengan kondisi awal seperti ini ya pada pasiennya. Sekarang giginya cukup tebal dan sudah lama sekali dia nempel pada permukaan gigi dan harus segera dicabut deh, di scaling. Kalau nggak segera dibersihkan akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah lagi. Seperti apa proses pembersihannya dan hasil akhirnya, ikutin terus ya. Iya, oke, Munter Lover ya, kita lakukan pembersihan pada bagian rahang atas dahulu ya. Kemudian nanti setelah ini lanjut ke rahang bawahnya, kita kerjakan sekalian ya biar nggak bolak-balik pasiennya. Iya, oke. Sekarang pada bagian rahang bawahnya ya, kita lihat seperti ini ya, cukup tebal sekali ya rahang bawah depan. Ini telat sedikit gigi sedepan ini akan goyang semua. Nanti akan kelihatan setelah bersih bagaimana kerusakan yang timbul akibat karang gitu sudah sampai pada bagian di bawah leher gigi. Kita lihat nanti ya setelah bersih. Oke, let's go. Jika ada yang mau dikonsultasikan masalah gigi dan mulut, silahkan follow di Instagram Mas Dok Budiarto saja underscore MBS ya, insya Allah akan Mas Dok respon semuanya. Ya, oke, Munter Lover, seperti ini ya hasil pembersihannya ya, sekitar kurang lebih hampir 30 menit ya dibersihkan. Akhirnya alhamdulillah bersih ya, bisa kita lihat di sini yang bagian depan tadi tampak semakin memanjang gigi ya setelah dibersihkan karang giginya ya, dan untungnya masih kuat. Kita lihat pada bagian dalam ya, cukup bersih dan terlihat panjang-panjang ya, karena sebelumnya memang ditutupin oleh karang gigi. Nah, jadi seperti itulah ya keganasan dari karang gigi yang dibiarkan terlalu lama akan menimbulkan kerusakan pada gigi dan gusinya.